Hai hai, ketemu lagi dengan saya Ratna di Swedia. Kali ini saya berada di sebuah toko ya, yaitu Sistem Bulaget. Ikutin kelanjutan videonya, jangan di skip, dukung terus channel saya dengan like, komen, share, and subscribe. Di sini saya cuma mau share informasi ya bagi teman-teman yang sudah berada di Swedia atau yang mau mengunjungi Swedia, jangan salah masuk toko ya. Di Swedia itu ada toko yang namanya Sistem Bulaget, yaitu toko yang khusus untuk menjual alkohol. Karena di Swedia minuman yang mengandung lebih dari 3,5% alkohol hanya dapat dijual di toko-toko yang dikendalikan pemerintah ya, yaitu Sistem Bulaget. Sistem Bulaget ini didirikan untuk menjaga orang tidak meminum alkohol dengan jumlah yang banyak atau yang berlebihan ya. Dan juga harga minuman atau alkoholnya di sini cukup mahal ya. Dan juga pemerintah Swedia itu menggunakan sistem monopoli ya. Jadi minuman beralkohol tidak diperjualbelikan secara bebas di semua toko. Di sistem Bulaget ini cuma boleh pembeli yang sudah berumur di atas 20 tahun. Ya, memang kita bisa membeli minuman beralkohol di restoran-restoran ya, tapi harganya mungkin bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat lebih mahal ya. Dan di toko grosir biasa itu kita dapat membeli juga minuman beralkohol tapi cuma dengan kapasitas alkoholnya 3,5%. Itu sedikit informasi apa itu sih sistem Bulaget yang saya ketahui. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung channel saya dengan menonton video-video saya. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.